saya mengatakan sabar, sabar, sabar. Perjuangan kita belum selesai. Mengapa beberapa anggota masih memiliki saldo 0? V2 masalah migrasi. Semuanya akan otomatis dengan V3, untuk saat mereka masih disesuaikan secara manual. Live chat beroperasi untuk masalah tersebut atau tiket dukungan. Dengan sistem baru kami tidak menutup tiket dukungan mereka selalu terbuka kecuali jika anggota menutupnya. Mengapa beberapa anggota memiliki dua perdagangan ketika yang lain hanya memiliki satu atau tidak sama sekali? Kami menggunakan 3MAM dan ada masalah overload di beberapa akun yang kita perlu menyelidiki. Ketika overload terdeteksi, berarti ukuran lot dihitung untuk perdagangan terlalu tinggi, MT4 menolak perdagangan sebagai tindakan pengamanan. Dapatkah Anda memberikan informasi tentang tempat Anda, tim Anda, infrastruktur Anda, karena banyak anggota mulai mempertanyakan integritas. Saya tidak akan bergabung dengan perusahaan jika itu bukan perdagangan nyata. Infrastruktur kami terletak di Singapura. Kami telah meningkatkan beberapa perangkat keras baru-baru ini. Bisakah perusahaan memberikan bukti operasi? Ya, saya perlu waktu untuk mengumpulkan informasi ini dan saya akan berkomunikasi semuanya sesegera mungkin. Saya akan mengubah struktur perusahaan. Tim kami memiliki sekitar 6/8 orang IT, 6 pedagang, 30 agen pendukung. Kami tidak memiliki penjualan karena setiap anggota sekarang dapat menambahkan yang baru rakyat. Bagaimana dengan proyek Dubai? Untuk saat ini kami berjuang dengan pemerintah Indonesia untuk peraturan. Kami ingin melakukan itu terlebih dahulu karena ini adalah negara kami. Bagaimana cara kerja sistem Anda? Dari mana uangnya anggota pergi? Apakah Anda menggunakan bank tertentu? Tidak ada jawaban konkret. Orang lain perlu menjawab. Catatan akhir, saya minta maaf jika saya tidak memberikan jawaban yang tepat. Saya punya banyak pekerjaan untuk melakukan dan saya sangat sibuk. Saya akan mengumpulkan semua informasi untuk selanjutnya konferensi dengan menghubungi departemen yang berbeda untuk lebih tepat lain kali. Saat ini manajemen PANTHERA Thread sedang berupaya penuh dalam menata dan mempertahankan bisnis ini tetap berjalan. CEO Panthera Thread Nikki sedang menyiapkan banyak hal termasuk CS yang akan full support merespon semua keluhan dari member, sehingga member TDK kehilangan info TTG usaha ini. Kita semua tetap berharap semoga proses web sistem bisa segera lancar seperti yang kita harapkan bersama. Kami juga sedang meminta manajemen untuk memberi update atau berita baik kepada member agar member tahu progres yang ada sampai ini.